Komandan Kodim Latar, saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara sekalian dalam mengikuti seluruh rangkaian seleksi penerimaan calon siswa tamtama TNI Angkatan Laut. Rangkaian seleksi yang cukup panjang, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat besar, telah para siswa lewati. Pendidikan pertama tamtama TNI Angkatan Laut, Angkatan 42, Gelombang 2, tahun anggaran 2022, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Di Pusdatin Jarmil, para siswa akan dicetak menjadi prajurit-prajurit matra laut dengan sikap mental, perilaku, dan postur sebagai seorang prajurit militer yang gagah dan tangguh. Oleh karena itu, sebagai bekal dasar mengawali proses pendidikan dasar prajuritan ini, saya sampaikan beberapa arahan dan petunjuk untuk dipedomani dan dilaksanakan. Yang pertama, tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai landasan moral dalam memperteguh mental juang siswa selama mengikuti pendidikan. Kedua, belajar dan berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Laksanakan semua tugas pendidikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi, serta semangat pantang menyerah. Ketiga, patuhi semua peraturan pendidikan. Ikuti arahan para pelatih, instruktur, dan pembimbing siswa, serta tanamkan disiplin yang tinggi selama mengikuti pendidikan. Tumbuhkan jiwa korsa, kepedulian antar sesama siswa dengan saling membantu dalam mengatasi setiap problem pendidikan. Kelima, tumbuhkan kebanggaan sebagai prajurit matra laut, prajurit garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam menjaga kedaulatan NKRI.